KPM. Bagaikan putri kisah hayalan yang hidupnya suci dan sempurna. Tapi sayang, hanyalah impian. Bestnya lah kalau dapat jadi putri kan, ada taman, boleh bermain. Tapi jadi gadis moden pun best juga, boleh bermain aplikasi di gadget. Nak main apa hari ni? Ni butang apa ni? Tak pernah nampak pun butang ni. Kalau tekan, tak apa ke Wah, nak tekanlah. 3, 2, 1. Kenapa ni? Dahulu kala dua puteri. Tuan Putri, Tuan Putri, maaf, saya nak bertanya. Saya ada dekat mana ni? Tuan Putri? Putri pertama. Saya dekat mana ni tempat ni? Saya tak tahu pun ni tempat apa ni. Meraup daun. Ira berada di Taman Si Putri. Taman Si Putri? Ya. Macam mana saya boleh ada dekat Taman Si Putri ni? Tapi banyaknya permainan-permainan yang menarik. Yeah. Tadi saya nampak Tuan Putri bermain alatan permainan tu. Apakah permainan tu? Oh, Mira nampak saya main ni adalah batu seremban. Batu seremban? Betul. Bagaimana pula dengan kanak-kanak di sebelah tu? Saya nampak dia sedang bermain permainan juga. Ya, kanak-kanak ini sedang bermain layang-layang. Layang-layang, wah menariknya. Kita ada permainan batu seremban, kita ada permainan layang-layang. Mesti banyak yang kita nak main hari ini kan? Betul. Wah menariknya. Inilah Taman Putri tu. Ya. Yeah. Wah, suka-suka. Tapi kan, sebelum kita bermain di Taman Putri ni, kita kena buat SOP juga. Betul, betul tak? Betul, Mira. Wah. Okay. Kalau macam tu, ayo kita nyanyi bersama-sama. Yeah. Jom. Jauhkan diri dari COVID-19. Jauhkan diri dari COVID-19. Jagalah kesihatan, pakai pelitup muka, jaga jarak semita, cuci tangan. Yeay, okay. Itu dia. Mungkin saya boleh salutasikan tangan Tuan Putri kita. Walaupun kita di dalam. Terima kasih, Mira. Sama-sama. Walaupun kita di Taman Si Putri, kita tetap kena patuh juga kepada SOP. Betul, ya, Mira. Tuan Putri. Ya. Yeah. Dan kepada anda semua yang sedang menonton sekarang, seperti biasa anda sedang menonton Mahedi Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir, di mana hari ini kita nak belajar subjek ataupun mata pelajaran untuk prasekolah, iaitu Taman Si Putri. Bestnya. Macam-macam permainan kita ada. Dan bersama-sama dengan Mira hari ini, kedua-dua orang putri kita yang ayu jelita. Tadi kita dah bermain ataupun dah tengok adik-adik kita main layang-layang, main batu seremban. Apa lagi yang kita nak main hari ini dekat Taman Putri ni? Okey, Mira. Hari ini murid-murid akan belajar tentang permainan tradisional. Permainan ini merupakan
permainan warisan budaya dahulu kala. Okey Mira. Okey, di samping itu juga murid-murid akan belajar apa? Belajar mengeja, menamakan permainan tradisional dan cara bermain. Seronok, tahu? Seronok. Macam tu maksudnya saya pun berpeluang untuk main jugalah kan Puteri? Betul. Wah, menariknya. Okey, kita nampak dekat situ ada batu seremban, ada congkak, ada layang-layang kan? Macam mana kita nak eja satu persatu ni kan? Mesti susah. Sebab tadi saya hanya bermain di gadget sahaja. Bila saya dah masuk taman ni, banyak sangat yang menarik. Ya, betul. Kita akan bermain kita permainan akan... ni dan juga nanti kita akan buat layang-layang. Jadi boleh tengok permainan yang kanak-kanak dahulu mainkan. Wah, menarik. Tapi sebelum tu, kita berhenti berehat dulu boleh Puteri? Boleh Mira. Sebab saya pun macam nak cari jugalah dekat atas kepala. Saya tengok Puteri punya tu cantiknya aksesori Tuan Puteri kita. Kita berhenti berehat seketika ya? Boleh. Kita kembali selepas ini. Yeah. Jangan ke mana-mana. KPM Didik TV KPM. Yang terbang melayang, terbang melayang di tengah padang, ingin saya hiburkan. Alamak, layang saya tersangkutlah. Macam mana ni? Macam mana saya nak buat ni? Layang saya tersangkut. Tuan Puteri, apa yang sedang berlaku ni Tuan Puteri? Macam mana ni Mira? Kenapa? Layang-layang saya ni tersangkut. Layang-layang tersangkut? Alamak, tingginya. Ya, dah tarik. Cikgu Linda main dekat mana tadi? Saya bermain di tengah padang. Tetapi murid-murid, kita juga boleh bermain di tepi pantai. Kemudian, layang-layang juga boleh dimain di kawasan lapang yang ada angin. Wow, menariknya. Saya tengokkan Tuan Puteri, layang-layang milik Tuan Puteri tu ada banyak warna lah. Betul. Kita warna-warni bagi menarik minat murid-murid untuk terus bermain. Wah, tapi kan layang-layang ni diperbuat daripada apa Tuan Puteri? Cuba Cikgu Zurina teka. Layang-layang boleh diperbuat daripada kertas ataupun apa-apa barang yang nipis dan ringan. Okey. Macam mana ni Tuan Puteri? Kita nak ambil layang-layang tu ke? Bukan, tak apa. Itu kita akan ada kat segmen seterusnya. Sekarang Mira dengan Cikgu Zuriana nak tahu tak permainan tradisional yang ada dekat Malaysia ni? Nak tahu. Kita akan belajar mengenal nama permainan tradisional. Okey, murid-murid pun bersedia di rumah ya? Okey. Sebelum itu, di atas meja Mira ada saya sediakan 6 jenis kad bergambar. Okey. Jadi apabila saya nak mengajar, Mira akan padankan gambar tersebut dengan papan pintas saya. Okey, boleh. Cikgu Zuriana dah bersedia juga? Ya, sudah sedia. Kita akan mengeja dan menamakan permainan tradisional. Okey, permainan pertama. Okey, kita tengok slide sekejap lagi. Permainan pertama, di manakah dia? Kita penuh misteri ni. Cuba teka. Kita akan cuba cari ataupun saya teka. Boleh? Teka? Saya teka. Kalau tak macam tu, mungkin cikgu boleh cari dengan menggunakan cikgu punya tongkat sakti. Manakah dia? Tongkat sakti saya tak ada, tapi saya ada jari-jari yang sakti. Okey, cuba tengok di sebelah Mira yang bawah sekali tu. Baik. Cuba Cikgu Zuriana eja di tepi sekali tu. Yang sini ke? Yang sebelah Mira. Yang sebelah Mira ni di sini. Ya, bawah. Bawah? Cuba eja. Yang itu ejaannya ialah B A ba TU tu. Batu. Murid-murid di rumah ikut. Bawah dia?
S-E se. S-E se. R-E-M rem. R-E-M rem. B-A-N ban. B-A-N ban. Seremban. 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 Seremban tu nama daerah, Mira. Okey, Cikgu Zuriana sebut sekali lagi. Apa nama permainan di sebelah Mira? Yang permainan saya mainkan tadi, Mira, ialah batu seremban. Okey, sekarang ada tas atau tugasan. Mira cuba cari gambar di sebelah sana. Mana batu seremban tu dan lekatkan dengan betul. Okey. Batu-batu, di manakah batu seremban? Saya cuba cari ya. Kalau dah nama pun batu, mestilah anak permainan ni daripada batu. Ha? Betul tak, cikgu? Betul ke, Cikgu Zuriana? Tapi tak semestinya, Mira. Dia boleh dimainkan dengan batu ataupun apa-apa benda yang bulat atau lembut yang kita boleh genggam. Oh, okey. Berdasarkan bayangan batu tersebut, cuba cari. Okay. Mana gambar batu? Saya cari. Sudah semestinya yang ini. Betul tak? Mudah-mudah semua betul tak gambar itu? Okey, sekarang kita tengok. Mira padankan mengikut nama yang sebenar di situ. Okay. Ambil pin dan cucuk di ruang di sebelah Mira. Baik. Saya ambil satu pin, saya cucuk dia. Hati-hati ya, Mira. Tajam tu. Saya letak di tengah-tengah boleh ke, cikgu, macam boleh ni? Boleh. Okey. Okey. Satu permainan tradisional yang pertama kita belajar iaitu apa tadi? Batu seremban. Okey. Seterusnya, permainan kedua kita belajar sebelah Cikgu Zuriana pula. Kali ini saya nak Mira pula eja. Yang kedua. Saya baca cikgu eh? Ya, sila Mira. B-A-B-A. L-I-N-G, ling, baling. Betul. Okay. S-E, sir. L-I-L-I, P-A-R, par, selipar. Apa tu, Mira? Ha. Baling selipar. Pernah jumpa tak kita baling selipar ni? Baling selipar tu macam mana, cikgu, permainannya? Ha, nanti kita akan nanti belajar. Nanti kita akan tengok, Mira. Sekarang kita nak menamakan. Cuba Mira cari pula gambar. Baling selipar yang mana satu? Saya cari yang selipar, kelu-kelu dia. Selipar. Sudah semestinya yang ini kan, cikgu? Mira ni pandai sangatlah. Tapi betul ke susun macam tu? Cikgu Zuriana, cuba betulkan cara lekatkan tu. Cuba pusingkan dia. Okey. Barulah betul. Baru okay, lekatkan di tempat jadi yang sebenar. Lekatkan di tempat dia, Mira. Baiklah, saya letak di sini, cikgu. Baling selipar. Wow, menarik. Tapi kan tadi cikgu kata cikgu ada slide yang cikgu dah sediakan. Betul. Ni sebenarnya kita namakan set induksi. Kita kenalkan dulu. Sekarang murid-murid, mari kita lihat slide yang seterusnya. Tada! Ting! Ting! Di manakah dia? Ha. Wow, di sini cikgu. Cuba kita tengok. Seterusnya kita tengok slide yang seterusnya. Baik. Kita tengok tajuk kita permainan. Okey, kita nak tengok apa yang kita nak eja. Cikgu nak Mira lah eja. Okey, Mira eja ya. Ya. C-E-C-P-E-R. Per. Ceper. Ceper? 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 Murid-murid betul ke ceper? Ceper tu apa? Tak tahulah, cikgu. Kita tanya Cikgu Zuriana. Dia pakar ceper ke ceper? Cuba dulu. Silakan, cikgu. Ejaan dia, Mira, yang sebenarnya ialah C-E-C-P-E-R-P-E-R. P-E-R-P-E-R. Apa bunyi dia? Ceper. 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 Tengok tu. Kita ikut Cikgu Zuriana. Sekali lagi, Cikgu Zuriana. Murid-murid ready ya? Okey. Kita mulakan sekali lagi. Sekali lagi, Mira. Ikut sekali. C-E-C-P-E-R-P-E-R. P-E-R-P-E-R. Ceper. Bagus. Betul tak? Okay. Okey, cari pula gambar. Mana satu gambar dia? Ceper. Cikgu, saya tengok ceper ni kan macam penutup botol lah, cikgu. Betul. Itu unik ni permainan zaman dahulu kala. Kita guna bahan kita semula sahaja, Mira. Okey. Lepas saya mencari-cari, cikgu, kalau yang macam penutup botol, sudah semestinya yang ini. Betul. Cikgu, ya. Sekarang lekat. Cari perkataan dia yang betul. Okay. Cuba tengok.
Kalau macam tu, Mira akan lekatkan di board kita ataupun di permainan tradisional yang pintar. Mana dia? Cari Mira cepet. Di sini. Betul Mira. Okey, bagus. Kita lihat slide yang kedua seterusnya. Seterusnya, kita ada apa agak-agak ya? Ha. Apa ni? Ini saya tahu. Cuba eja. Eja, saya eja jangan dulu. Jangan salah lagi Mira. Okey, saya cuba ya. Yep. C-O-N-G, Chong. K-A-K-K. Congkak. Oh, dengan hebatnya. Mira punya eja. Okey, cari. Mira. Kalau pandai eja, mesti pandai cari gambar dia, Mira. Okey, saya cari gambar. Saya pun sebenarnya suka main alatan ni, cikgu. Oh, bagus, Mira. Okey, saya cuba cari, cikgu. Congkak ni, dia ada banyak lubang-lubang kan, cikgu? Betul. Dia ada guli. Betul. Dan sudah semestinya ini congkak. Betul, Mira. Semua. Okey, sekarang kita lekat. Mana congkak dia? Di manakah dia? Congkak berada di bawah, cikgu. Betul. Betul, Mira. Okey, saya tamparkan di bawah. Baik. Congkak. Tapi kan, Mira. Mira cuba tengok dekat sini. Perkataan congkak. Apa yang Mira rasa ada salah kat situ? Rasa agak-agaknya. Yang salah mungkin daripada huruf C kot, G kot cikgu. Salah cikgu Zuraina. Huruf A? Ya, murid-murid semua. Okey, sebenarnya huruf A yang sebenar adalah mengikut perkataan di papan pintar. Okey, itu kita namakan di papan pintar. Okey, seterusnya, slide seterusnya. Ha, ini kita dah belajar tadi. Baling selipar masa set induksi dah betul dah. Kita ada dua lagi permainan. Okey, kita tengok seterusnya, slide seterusnya. Ha, ini pun kita dah belajar kita tadi. Kita dah tahu, cikgu. Dah teka betul. Betul tak? Betul. Okey. Cikgu Zana tengok, ada berapa lagi yang tertinggal? Ada lagi dua. 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 Magic ting. Ting. Siapa pernah main ni? Saya, apa nama dia? Sebenarnya saya pernah main ni, kita tarik tali tu. Betul tak, cikgu? Bukan baling macam baling macam tu. Bukan tali tu macam main. Itu main Beyblade. Itu yang moden punya. Saya kan dari zaman moden tu. Tak apa, kita belajar nanti selepas ni. Okey. Okey, eja. Eja ya. G-A-J-A, S-I-N-G, sing. Gasing. Tadi J-A-J-A jadi jasing. Cikgu Zuraina boleh betulkan? Okey, kita eja G A G. Oh, G A G. S I N G sing. S I N G sing. Ga sing. Ga sing. Murid-murid di rumah jangan lupa ejaan mesti dengan yang betul ya. Okey, cari gambar gasing. Okey, gambar gasing. Saya cari. Dan di sinilah gasing tu, cikgu. Betul, di bawah ke di atas? Mira rasa. Gasing, kita akan... Boleh ke dia pusing ke atas main? Tak boleh, cikgu. Betul. Kita tarik ke bawah. Sekarang cari. Mana tempat gasing? Baik, Mira akan tamparkan ya. Cikgu, gasing ni kan cikgu, kita kena main dia dekat permukaan yang rata kan, cikgu? Betul. Boleh ke kita main di tanah? Di tanah pun boleh. Boleh juga. Boleh kan? Tapi pastikan di dalam rata tanah yang tidak ada batu-batu yang banyak. Boleh, tapi dia tidak akan jadi yang betul lah. Dan mungkin gasing kita pun akan rosak juga. Betul. Kan, cikgu? Sebab dia ada mata di bawah. Tapi hati-hati. Okay. Permainan gasing ni, dia ada paku yang tajam di bawahnya. Okey. Akhir sekali. Cuba tengok slide terakhir. Ini apa pula ni? Keting-ting. Keting-ting. Teng-teng. Ting-ting. Yang mana satu betul? Saya rasa yang betul dia ialah ting-ting, cikgu. Ting-ting ke, ting-ting ke, keting-ting? Semasa kecil-kecil dulu, kalau kita main, selalunya kita akan sebut ting-ting. Tetapi, kalau mengikut Dewan Bahasa, ejaan yang sebenar ialah keting-ting. Betul, Mira. Keting-ting. Okay, cuba mungkin, Mira eja dulu. Saya eja. Ataupun kita boleh minta Cikgu Zuraina ejakan untuk saya. Sebab saya salah je tadi, cikgu. Okey. Cuba Cikgu Zuraina. Kita belajar sama-sama ya, Mira. Okey, cikgu. Okey, ejaan dia ialah K-I ke. K-I ke. T-I-N-G ting. T-I-N-G ting.
T-I-N-G, ting. T-I-N-G, ting. Ke-ting-ting. Ke-ting-ting. Okay. Jadi mula-mula kat rumah, kita ikut sama-sama. Ke-ting-ting. Ke-ting-ting. Dah satu je kan gambar yang tertinggal. Betul. Tinggal ke-ting-ting sahaja. Okey. Jadi inilah ke-ting-ting tu. Ke-ting-ting ni cikgu yang kita baling batu. Di mana batu tu berada, di situlah kita kena melangkah kaki kita. Kita betul melompat. Dia kena ikut step satu, dua, tiga. Dia kena. Dia tak boleh daripada kita nak mula tu terus baling kedua. Tak boleh. Dia kena baling ke satu dahulu. Walaupun dia permainan tradisional zaman dahulu kala, dia tetap ada peraturan. Betul. Kita kena patuhi. Ya, okay. Dan pemain semua kena patuh lah macam Cikgu Azrin dah kata kan. Kalau tak patuh, nanti akan dikenakan denda. Betul, nanti dia dah batal. Betul, okey, dan ini ialah ke-ting-ting. Baik, saya betul, tampal Mira. Juga. Wah, dah lengkap dah Cikgu, kita punya permainan tradisional. Sebenarnya Mira, kita di Malaysia ni bukan ada 6 saja. Kita ada banyak sebenarnya permainan tradisional. Betul. Cuma hari ini kita belajar 6 dahulu. Wah, okey. Menarik tu Cikgu. Tapi kan Cikgu, kita ada satu lagi masalah yang kita kena selesaikan. Iaitu kita kena bawa turun Cikgu punya layang-layang. Kita tolong ya, tapi kita berhenti berada dulu Cikgu. Betul. Kita jumpa lagi sebentar. Jangan ke mana-mana. Jom kita selamatkan layang-layang tu. Cepat tarik. KPM Didik TV KPM. Cikgu, kita di mana? Kita berada di Taman Putri. Banyaknya permainan-permainan tradisional. Ini kita nak belajar sebentar lagi. Wah, baik Cikgu. Kita tadi dah belajar mengeja lah Cikgu. Ada macam-macam, ada 6 jenis permainan tradisional. Betul. Agak-agak lepas ni, apa yang kita nak belajar sama-sama Cikgu? Kita tengok magic dulu. Ada magic lah. Mira, magic Mira mana? Magic. Shing. Permainan-permainan yang telah kita pelajari ejaannya tadi. Wah, inilah dia permainan-permainannya. Dikelilingi lah Mira. Ya. Seronoknya saya rasa macam berada di satu tempat yang sungguh indah. Sungguh seronok ni. Dan saya tengok permainan ni semua menjadi besar. Ya, sama tinggi tak dengan saya? Itu yang kata magic ya Cikgu Zulina. Ya, permainan ni saya dah akan dia menjadi model-model yang besar. Supaya murid-murid di rumah dapat lihat dengan lebih jelas lagi. Seronok kan? Ya, ada 5 semuanya dan ada tambahan yang saya buat supaya adik-adik boleh, murid-murid kita boleh tengok permainan-permainan dan kita akan tahu bagaimana cara untuk bermain permainan-permainan ini. Tapi Cikgu Zuriana, permainan mana satu yang Cikgu Zuriana nak ajar kami, Mira? Banyak ni. Mana satu ni? Yang mana satu Mira nak tahu dulu? Cepat. Tadi kan kanan, kiri, belakang. Tadi kan kita tengok Cikgu Zuriana punya layang-layang tersangkut.
Kita cuba bawa turun, lah terputus talinya. Jadi mungkin kita nak buat layang-layang ke? Boleh tak cikgu? Ya, kita akan buat craft layang-layang selepas kita mengenali cara permainan ini dimainkan. Kita tengok dulu cara dia bermain, Mira. Okey, boleh? Jadi Mira nak yang mana satu? Banyak ni. Nak tahu yang mana satu? Kalau saya pilih Cepel, boleh ke cikgu? Boleh. Macam mana cikgu Zuriana? Cepel ni bermain. Cepel tu di sebelah cikgu Linda. Dia diperbuat daripada apa yang Mira cakap tadi? Diperbuat daripada penutup botol. Saya ada yang sebenarnya. Wow. Okay. Bila penutup botol ni sebab dia kecil, jadi saya jadikan dia besar. Penutup botol ni mudah didapati di mana-mana. Tajam tak cikgu? Dia tajam sikit je, tapi tak melukakan. Tapi kita kiranya kita ni menggunakan bahan kita semulalah cikgu kan? Ya, semua bahan-bahan yang mudah didapati dan dia sangat murah sebab senang kita dapatkan. Ya, dan saya tengok kat situ kan cikgu, kalau saya boleh bertanya, boleh ke kalau kita guna penutup botol yang plastik tu cikgu? Ke kena guna ini yang lebih tepatnya? Yang lebih tepatnya kalau daripada masa dahulu, memang ini sahaja yang ada, jadi kita main guna penutup botol yang ni. Tapi untuk penutup botol yang plastik tu boleh juga, tapi tak seronok seperti penutup botol tin ni. Wah, macam tu. Cikgu Zuriana, Cikgu Zuriana, kenapa saya tengok kat sini ada 5? Ya, yang ini pun ada 5. Memang permainan cepel, bilangannya 5. Jadi murid-murid kalau nak bermain permainan cepel, dia kena ada 5 lah. Ada 5. Cuma macam mana nak main nanti? Cikgu nak tunjukkan bila? Nanti saya tunjukkan. Bestnya. Okey, seterusnya nak yang mana? Seterusnya. Cepat Mira, yang mana satu? Tadi saya dah pilih cepel. Mungkin cikgu boleh pilih cikgu yang mana satu kita nak main. Yang hampir sama? Yang hampir sama sudah tentulah di sebelah kiri saya. Ya, batu seremban. Tadi kita dah kena batu seremban masa mula-mula Mira tanya tadi. Pun sama macam cepel juga Mira. Dia ada 5 juga. Boleh juga guna batu. Dan selain daripada batu, yang ini saya jahit dan dalamnya saya letak beras atau pasir. Kreatifnya cikgu. Jadi inilah permainan batu seremban. Wow, okey. Sebab kalau guna batu, nanti tangan kita sakit kan cikgu? Sakit. Kalau pakai macam ni, sangat lembut dan kita sedap pegang. Ya, dan cikgu, permainan ni tak silap saya, dia ada tahapnya juga kan cikgu? Daripada tahap yang mudah ke tahap yang sukar. Ya, betul. Nanti kita akan pelajarinya. Wah, okey. Baik. Jadi Mira, rasanya zaman-zaman dahulu pun dah ada kebat sebenarnya kan? Kemahiran berfikir aras tinggi dah ada pada zaman dahulu sebenarnya. Ya, permainan-permainan tradisional ni, dia mengasah minda kita dengan cara berfikir, mengira. Dan kita perlu berfikir bagaimana untuk menjalankan permainan tu dengan tepat untuk menang. Semakin hebat kita berkira, semakin hebat kita untuk menang. Macam mana agak-agaknya nak kaitkan ya. Tapi nanti cikgu akan tunjuk kepada saya dan juga kepada semua yang berada di rumah. Boleh cikgu eh? Kita dah belajar 2 ni. Kita ada banyak lagi ni. Betul? Yang mana selepas tu? Kita boleh belajar congkak dekat belakang tu. Congkak. Saya pun bawakan congkak yang sebenar. Ini adalah congkaknya yang sebenar. Cikgu Zuriana, kenapa ada lubang besar? Kenapa ada lubang yang kecil? Lubang-lubang ni ada namanya. Yang ini kita panggil rumah. Yang ini kita panggil kampung. Setiap lubang ni kita akan kira untuk mengetahui berapakah bilangan biji yang kita akan masukkan dalam lubang. Kalau lubangnya ada 6, jadi 6 biji dalam setiap lubang ni kita masukkan. Jadi permainan ni dia bermula dengan cara kita pilih mana-mana lubang dan kita bawa dia menuju ke rumah. Kalau ada lebih, singgah rumah orang. Macam tu. Jadi cikgu, maksudnya masa kita bermain ni kita boleh mengira kan? Memang. Bagusnya kita. Tapi kalau kita tak pandai kira, 1, 3, macam mana cikgu? Kalau kita tak pandai kira kan, kita susahlah nak menang. Sebenarnya main congkak ni, kalau pandai mengira, pandai mencongak, memang senang nak menang. Dan cara untuk menang yang cikgu, macam cikgu kata, kena pandai mengira dan juga kita kena kira siapa guli yang paling banyak di rumah tu. Betul tak cikgu? Okey, menariknya. Lagi, kita nak tahu mana? So, kita dah belajar congkak, cepel, batu seremban. Ada 2 lagi ni dekat saya. Ada lagi ke tinting? Boleh. Yang mana satu? Kita ambil ke tinting lah cikgu. Baling selipar dulu. Depan saya senang. Boleh cikgu. Ada baling selipar. Okey. Yang ini adalah baling selipar. Baling selipar ni senang je, kita pakai 2 pasang selipar. Okey. 1 selipar kita ambil untuk jadi pembalingnya dan yang 3 kita susun. Kita nak baling macam mana? Kita boleh baling
Boleh tak cikgu? Baling lah macam mana pun mesti aim pada selipar untuk dijatuhkan. Kalau dirasa nak menang tu maksudnya dia kena jatuhkan semua selipar kan? Dia jatuhkan selipar dan dia perlu selamatkan diri dia supaya tak disentuh oleh pihak lawan. Dan dia perlu susun semula selipar ni sebagaimana yang asal. Dan apabila telah berdiri seperti asal baru dia menang. Maksud dia betul-betul gunakan kemahiran fizikal. Dia kena lari sana, dia lari sini. Kemahiran fizikal, zaman kemahiran dahulu. Berlari, mengelak daripada kena tangkap. Seronok kan Mira? Seronok cikgu. Tadi cikgu kata memang gunakan kemahiran fizikal. Saya kira guna juga permainan fokus ataupun kita punya kemahiran fokus kita. Betul tak cikgu? Betul. Sebab dia nak target pada selipar yang dia nak jatuhkan. Dia merangsang dari penglihatan kita juga cikgu ya? Betul. Tapi kalau cikgu kan, kalau dia tak dapat peluang nak betulkan balik selipar, dia lari. Boleh ke cikgu? Dia ada minit dia ke cikgu? Dia tak menang lah. Dia lari saja. Boleh tak cikgu? Bila dia lari tanpa jauh, dia dah kira kalah. Oh, macam tu. Maksud dia tak boleh dia lari sana, dia lari sini tak juga boleh. Kan? Dia kena berfikir. Tak boleh lari satu kampung. Oh, saya ingat saya nak lari je. Lari sampai kota tinggi. Jauh sangat tu cikgu. Tapi cikgu, saya ada satu lagi soalan mengenai dengan baling selipar ni cikgu. Berapa pemain selalunya main baling selipar ni? Pemain selipar ni biasanya lebih ramai, lebih meriah. Dia boleh dimainkan lebih daripada dua orang. Jadi orang lain boleh tangkap lah. Ya, betul. Seorang yang membaling selipar, seorang tukang tangkap. Tapi kalau dua orang kan tak best. Baik main ramai-ramai. Betul-betul? Yeah. Okey, kita dah belajar. Tinggal apa lagi ni Mira? Kalau Mira nak pilih gasing, boleh tak cikgu? Gasing pun boleh. Mana gasing? Gasing. Di sini. Baik. Di sini ada beberapa bentuk gasing. Ada yang besar, ada yang lagi besar sebenarnya. Tapi saya bawa yang kecil-kecil lah, yang murid-murid boleh pegang. Anak-anak para sekolah yang kecil-kecil kan. Jadi ini adalah gasing-gasing untuk anak-anak yang kecil. Jadi gasing ni dia mempunyai tali. Di mana di hujung tali ada pemegangnya ni. Nanti kita akan campak. Cuba cikgu campak. Campak. Nanti dia berjalan-jalan tak ke mana-mana. Jangan cikgu. Nanti jauh saya dah. Gasing. Nanti dia kejar saya balik. Susah saya. Permainan gasing biasanya dimainkan di tanah yang lapang. Okey. Dan biasanya dia akan lukiskan bulatan. Jadi kita akan balingkan gasing tu di dalam bulatan tersebut. Kalau dia terkeluar? Jadi kalau terkeluar dia tak menang lah. Macam dia baling dalam bulatan, kemudian pihak lawan akan datang dan cuba untuk asingkan dia punya gasing tu keluar. Nampak kat sini pun ada juga kemahiran berfikir aras tinggi. Macam mana dia nak kalahkan gasing yang ada dalam bulatan tersebut. Menariknya cikgu, gasing ada. Itu saya tengok dia buat daripada kayu cikgu eh. Ya, daripada kayu. Okey. Baik, itu ialah untuk gasing dan cara permainannya macam cikgu katakan tadi, semasa pihak lawan membaling gasingnya, lagi satu pihak kena baling juga gasing supaya gasing pihak lawan terkeluar. Gasing yang kekal itu akan dikira pemenang. Jadi tinggal berapa lagi ni? Kak saya ada wow dan ketinting. Saya suka sangat nak belajar ketinting lah. Ketinting. Biasanya dimainkan mengikut giliran. Jadi dia akan membaling apa-apa objek mengikut nombor yang telah ditandakan tu. Jadi apabila giliran sudah sampai, dia akan baling pada kotak yang pertama. Lepas tu dia akan lompat mengikut bilangan nombor. Dan apabila dia dah selesai, dia baling ke tempat yang kedua pula. Dia akan dikira kalah sekiranya dia baling tak tepat pada nombor. Maksudnya kalau dia terkeluar. Kalau dia baling tu terkeluar daripada nombor yang sepatutnya dia baling, dia kena berikan peluang kepada orang yang belakang dia pula. Dia kena tunggu belakang. Betul-betul kena fokus tu cikgu. Cikgu, kalau dia baling nombor satu, dia nak lompat tu menggunakan? Kalau dia baling nombor satu, nombor satu tu tak boleh bijak. Dia terus kena lompat ke nombor dua. Betul. Macam tu ni dah. Macam mana ganjinya? Nanti kita akan saksikan. Kita akan saksikan cikgu? Ya, ada video untuk ada video saksikan. Tapi saya ingat baru saya nak buat ting-ting-ting dekat depan tu. Susah sikit sebab kalau selalunya zaman dahulu mereka melukis di atas atas jalan ke cikgu? Betul. Gunakan apa boleh. Ataupun kalau dekat pasir tu guna kayu je. Dia ikut macam tu. Okey, kalau macam tu, kita nak tengok bagaimana cara sebenar permainan ketinting ni. Betul cikgu kan? Agak-agak kan mereka guna pasir ke ataupun mereka bermain di atas jalan tak? Kalau nak tahu, ayo kita saksikan terlebih dahulu video tersebut. Ayo.
Wow, itu dia bagaimana cara untuk bermain alatan tradisional ni. Okey cikgu, itu kita dah tahu dah bagaimana cara bermain. Sekarang ni cikgu, ada satu lagi permainan tadi yang saya minta cikgu tunjukkan kepada saya bagaimana cara untuk kita buat dan main dia, iaitu layang-layang cikgu. Ya, yeah. Mira nak sangat tahu tu. Okey. Zuriana, Cikgu Zuriana, kita nak buat craft layang-layang kan Cikgu Zuriana? Cuba Cikgu Zuriana terangkan dahulu bahan-bahan untuk membuat layang-layang tu. Baiklah, bahan-bahan untuk buat layang-layang mudah saja. Kita perlukan kertas. Kertas. Untuk craft ni kita perlukan kertas saiz A4 pun boleh, kertas lukisan pun boleh. Okey, inilah kertasnya. Kertasnya. Lepas kemudian kita perlukan pensel untuk kita melukis. Okey. Alatan tulis, tulis, gunting, kita perlu adakan. Lepas tu kita perlu ada lidi juga untuk membuat dia punya rangka. Okey, sekarang kita akan membuat kraf layang-layang. Pertama kali kita ambil pembaris, Mira. Okey, cikgu. Kita akan membuat garisan layang-layang. Bentuk dia kita akan buat seperti bentuk di depan ni. Okey, kita buat ya. Okey. Gunakan pensel. Okey, kita tengok cikgu buat ya. Okey. Sama-sama cikgu buat tu, saya tanya cikgu, apa beza layang-layang dengan wow ni cikgu? Apa bezanya? Cikgu Zuriana, boleh tolong bantu sementara saya lukiskan? Dia beza daripada segi reka bentuknya. Tetapi konsepnya sama saja. Kita perlu mainkan dia di kawasan lapang yang berangin. Supaya angin tu dapat terbangkan dia ke udara. Wah, macam tu. Tapi kalau wow tu lebih dikenali di negeri Kelantan, betul cikgu ya? Ini layang-layang. Okey, saya tengok cikgu. Dah siap dah tu. Ini dia kerangka layang-layang. Okey, murid-murid di rumah nampak tak kerangka layang-layang cikgu dah hasilkan? Nampak cikgu. Okey, lepas Mira, Mira pun dah siap tadi kan? Saya pun sebenarnya dah siap. Kerana kita nak buat craft, kita kena buat hiasan tu ni. Okay. Kita ambil lidi. Okey, kita akan buat tampal. Tapi kan Mira, kita nak cantik, kita kena warna tau. Kita set pensel warna. Kita boleh warnakan dengan cantik dan kemas. Okey, Mira ambil ni. Kita dah siap warna. Lepas tu nanti bila kita dah siap warna, kita akan potongkan dia. Betul-betul. Kita gunting. Kita ambillah warna yang kita suka. Warna apa pun, kita warnakan dengan cantik. Baiklah. Kemudian bila dah siap, kita boleh gunting tau, Mira. Kalau kita nak gunting dulu pun tak apa. Mira, Mira warna, cikgu nak guntinglah dulu. Okey, cikgu Lida gunting. Dan saya tengok kan cikgu, bentuk layang-layang yang kita buat ni, bentuk dia nak kata petak bukan petak ke cikgu? Nak kata tiga segi pun, dia macam tiga segi ni Mira. Tapi maksudnya layang-layang ni memang ini sahaja satu bentuk ke ataupun kita boleh buat bentuk yang berlainan juga cikgu? Kalau Mira tengok pada zaman sekarang ni, terdapat pelbagai bentuk layang-layang dah. Kita boleh lihat di negara-negara lain dan juga di Malaysia terdapat permainan layang-layang yang menggunakan bentuk seperti apa tu, seperti ulat, serangga. Betul. Asalkan dia dapat ditebangkan ke udara. Kadang-kadang kita buat ada bentuk gergasi juga besar-besar tu kan, Cikgu Zuriana. Betul. Ada pesta layang-layang. Ya, Cikgu Zuriana. Cuba tengok sini. Kita gunting-gunting, cikgu dah warna-warna. Dah buat ekor dia. Cuba tengok sini. Menarik. Cantik kan, ada pelbagai-pelbagai warna. Cuba tengok Mira punya yang dah Mira dah buat tadi. Saya punya, saya simpan terlebih dahulu cikgu. Simpan. Kejap lagi saya tunjuk saya punya macam mana. Kita berhenti berehat dulu cikgu. Okey. Kita kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. KPM Didik TV KPM. Layang-layang terbang melayang, terbang melayang di tengah padang. Ini saya punya layang-layang dah siap dah. Dan cikgu punya pun dah siap juga cikgu. Ya betul. Inilah dia craft layang-layang. Tengok ada pelbagai warna, cantik kan? Cantik cikgu. Meriah layang-layang kita. Betul. Kalau saya nak letak stiker ke corak-corak lain pun boleh juga boleh, kan cikgu? Boleh, mengikut kreativiti. Wah, macam tu. Dan layang-layang ni pun yang macam cikgu katakan tadi, cikgu menggunakan lidi di tengah-tengah cikgu. Betul. Kerangka. Sebagai kerangka. Ini kerangka dia, Mira.
Baik, itu dia. Dan cikgu, kita dah belajar tadi 6 jenis permainan tradisional dan juga cara bagaimana untuk bermain dia, kan cikgu? Betul. Mungkin ada sedikit rumusan daripada cikgu ataupun kesimpulan tentang apa yang kita dah belajar hari ini, cikgu. Ya. Okey. Baiklah, murid-murid semua, hari ini murid-murid telah belajar mengeja, menamakan permainan tradisional dan murid-murid juga telah belajar cara bermain. Okey, sebenarnya murid-murid, masa murid-murid belajar tadi, ada murid-murid belajar tentang pendidikan civik, iaitu negara kita, kebangsaan kita. Secara kesimpulannya, kita ni seharusnya apa tu mengamalkan atau mengekalkan permainan tradisional ini agar ianya terpelihara. Okey, kerana apa? Kitalah penyambung warisan. Okey, itu daripada saya. Okey, itu sedikit kesimpulan daripada Cikgu Azlinda. Bagaimana pula daripada Cikgu Zuriana? Silakan Cikgu. Okey, baiklah. Kita dah belajar tadi cara-cara untuk bermain permainan tradisional. Dan sebagaimana yang kita lihat, permainan tradisional ni amat mudah untuk didapati di keliling rumah kita. Ya, bahan-bahan dia. Daripada cepil, dapat daripada tudung botol. Dan kita boleh juga main ketinting di rumah dengan hanya melukis pada tanah. Betul. Dan untuk permainan tradisional ini, kita banyak menggunakan pergolakan anggota badan. Contohnya, kita gunakan tangan untuk mengimbang, melambung. Dan kita gunakan kaki untuk melompat. Dan macam kita main ketinting tu kan. Jadi, dia dapat membina badan yang sihat. Selain itu juga, dia dapat menajamkan fikiran kita dan daya tumpuan kita. Yeah. Tepat sekali. Tapi kan cikgu, macam tak seronok pula kalau hanya Mira sahaja yang berada dekat Taman Puteri ni. Nak juga mereka yang sedang menonton ni pun bersama-sama dengan kita juga mengenali alat permainan tradisional ni. Jadi mungkin mereka boleh scan QR code. Betul cikgu eh? Betul. Ada QR code yang kami paparkan di skrin. Jadi cepat-cepat ambil telefon pintar anda dan scan untuk bermain juga dan juga mengenali alatan permainan tradisional di Malaysia ini. Ya, yeah, boleh jawab kuis ya pada QR code tu. Ada kuis lagi cikgu buat di situ cikgu kan. Dan kuis itu berkisarkan apa yang kita belajar pada hari ini. Sebagai pengukuhan. Okey. Ya, betul tu cikgu. Dan cikgu, saya nak tanya juga kepada cikgu, macam permainan tradisional ni kan cikgu, sangat bagus sebenarnya untuk murid-murid prasekolah pun sama-sama mengenali dan juga belajar kan cikgu? Betul. Sepatutnya kita membugarkan semula permainan tradisional ini di kalangan murid-murid kita. Betul. Seperti yang saya cakap, kerana mereka adalah penyambung warisan. Ya, tepat sekali. Sebab zaman sekarang mungkin kerana kecanggihan teknologi kan, mungkin kerana itu kita punya permainan tradisional ini sudah semakin lama seperti dilupakan. Betul cikgu. Kita kena pelihara semulalah permainan tersebut. Betul. Dan kita pun dah belajar banyak sangat dalam kelas Mahir kita pada hari ini. Dan saya yakin anda pun dah belajar banyak perkara juga. Dan di akhir rancangan ini, kita nak menyanyi sama-sama. Cikgu lah yang nak menyanyi. Kita menari. Kita nak menyanyi dan menari lagu Ketipak Ketipung. Jadi terima kasih banyak-banyak Cikgu Zuriana dan juga Cikgu Azlinda. Atas perkongsian pada hari ini. Terima kasih juga kepada semua yang menonton. Sehingga ke penghujung rancangan. Bye. Assalamualaikum. Rakan sambil nyanyi kita bermain, ayuh kenal permainan dahulu kala. Jumrakan rakan sambil nyanyi.